Kebaran Tribun. Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di TKP kejadian penganiayaan ataupun pembacokan terhadap mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Ini merupakan rumah korban, dan korban saat ini telah dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan karena menurut informasi luka di bagian belakang punggung bagian belakang. Kini kasus ini ditangani oleh jajaran Polresta Bandung, dan menurut informasi Bapak Kapolresta Bandung juga akan langsung datang ke lokasi kejadian ini. Wah. Sebelum kami akhiri, kami informasikan kembali ini merupakan tempat kejadian pembacokan ataupun penganiayaan terhadap Ketua Komisi Yudisial. Mohon maaf, maksud kami mantan Ketua Komisi Yudisial di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang kini kasus tersebut sedang ditangani oleh jajaran Polresta Bandung. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.